Di video hari ini Bung Ajan bakalan share modul Magis Magnetar 5 BR1. Sebenarnya sih bukan share sebuah modul Magis ya, soalnya para pasukan sabut udah pada tahu ya yang namanya modul Magis Magnetar itu seperti apa. Tapi di video sekarang Bang Ojan bakalan share gimana sih caranya setting modul Magis Magnetar biar kagak terlalu panas. Nah, penasaran kan? Daripada kalian mandangin terus doang, mendingan langsung aja kita simak ke videonya. Oke bro, balik lagi sama Bang Ojan nih, tukang ricuh dan paling demen banget bikin HP sebrekernya botlop. Di video sekarang Bang Ojan mau membagikan modul Magis Magnetar, tapi yang sekarang ini adalah Magnetar 5 BR1 kilo. Aduh, ripuh amat ya ngerana. Karena modul Magis Magnetar BR1 kilo ini masih tahap beta, jadi buat kalian yang ingin mencoba, silahkan kalian mencoba. Kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa, kalian nonton aja. Dan di sini juga Bang Ojan bakalan share nih gimana caranya setting modul Magis Magnetar biar kagak ngeprem dan biar kagak nge-lag. Nah, di sini Bang Ojan belum menggunakan modul Magis apapun. Ya, kalian bisa perhatikan lah, di sini ada warna hijau, ada warna merah. Ini warna merahnya udah kayak kolam lele ini, Bro. Kenapa Bang Ojan merekomendasikan modul Magis ini buat kalian yang hobi banget bermain game? Soalnya menurut Bang Ojan ya, modul Magis Magnetar ini emang benar-benar bagus banget buat bermain game. Dan bagus juga untuk daily, tapi nggak kalah bagus juga kalau misalkan untuk baterai. Jadi kalian tinggal pilih aja pengen mode yang mana, Bro. Dan kebetulan banget nih, Bro, mode Magis Magnetar ini dibuat oleh omnya Bang Ojan, yaitu Bang Kylie Killer. Bang, mode Magisnya Bang Ojan review ya, nggak apa-apa ya, Bang ya? Iya, nggak apa-apa. No, Bang Ojan udah izin. Nah, buat para pasukan uji nyali yang melihat grafik seperti ini di Android kalian, kata-kata mutiara apa yang paling manis yang pengen kalian ucapkan? Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Oke, tanpa banyak basa-basi, jadi udah kayak tukang terasi, mendingan langsung aja kita nyoy ke tutorialnya. Tutorial di sini sama Bang Ojan langsung diurutkan ya, dari pemasangan aplikasi dan pemasangan modul Magis. Jadi jangan sampai itu mata kalian ngedip, dan jangan lupa juga napas. Oke, untuk step yang pertama biar kagak pusing, kalian harus pasang dulu aplikasi magnetarnya. Cara pasangnya seperti biasa, Bro. Pakai jempol kaki, bukan pakai jempol tangan. Nah, kalau misalkan sudah selesai, jangan dulu dibuka. Yang keduanya, kita harus memasang modul Magisnya. Kita buka aplikasi Magis Manager. Di sini Bang Ojan masih menggunakan Magis Manager versi 20.3. Untuk modul yang Bang Ojan gunakan adalah Better 4G, Busy Box, Magis Hide, yang ke bawahnya ada Riru, ada Riru Expose, dan Sys Config Patcher. Oh, di bawahnya masih ada SpeedNet. Oke, untuk step yang selanjutnya, sekarang kita akan memasang modul Magis Magnetar 5 BR1 kilo. Cara memasangnya sama aja seperti kita memasangkan kutang pada pacar, jadi nggak ribet, cukup dikancingkan aja. Ngomong nanti. Untuk di versi yang sekarang, kalian akan diberi pilihan, Bro, ingin memasang thermal mode atau tidak. Kalau misalkan saran Bang Ojan sih, kalian mendingan pasang aja. Kalian tekan volume atas, kemudian kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau misalkan sudah selesai, jangan dulu di-restart. Di sini Bang Ojan bakalan kasih pilihan ke kalian. Kalau misalkan kalian menggunakan Magis Manager versi 20.4 ke atas, kalian menggunakan Universal Game SDOS. Kalau 20.4 ke bawah, kalian menggunakan Sys Config Patcher. Oke, kalau misalkan sudah selesai, langsung aja kita nyoy modul Magisnya, maksudnya Androidnya. Oke, kalau misalkan Ubi Kukus telat ngangkat punya Mamang Spider-Man-nya sudah nyala, sekarang ke step yang selanjutnya. Kalian masuk ke setelan, kemudian kalian gulir ke urutan paling bawah. Masuk ke tentang ponsel, kemudian gulir lagi ke bawah. Kemudian kalian klik 7 kali nomor build atau build number, sampai memunculkan opsi pengembang. Kemudian kalian tekan back, kemudian masuk ke sistem, dan kalian tekan lanjutkan. Lanjutan maksudnya. Kemudian masuk ke opsi pengembang atau developer. Oke, kalau misalkan sudah masuk ke opsi pengembang, selanjutnya kalian gulir ke urutan paling bawah dan kalian cari pengaturan yang bernama skala animasi. Pengaturan skala animasi itu kan jumlahnya ada 3. Nah, kalian matikan ketiga-tiganya. Fungsinya buat apa? Biar Android kalian itu tidak terlalu panas. Soalnya kan kalian menggunakan modul Magis Magnetar. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan modul Magis tersebut, ya otomatis Android kalian jangan terlalu panas kan? Kalau misalkan Android kalian bisa melebihi 45 derajat Celcius, ya otomatis Android kalian bakalan mengalami lag, yaitulah kekurangan dari aplikasi Magnetar. Oke, untuk step yang selanjutnya, kalian bisa menggunakan aplikasi Granify. Kenapa harus aplikasi Granify? Ya masih sama seperti yang tadi ya, biar Android kalian itu tidak terlalu panas. Jadi kalian matikan aplikasi-aplikasi yang memang tidak kalian gunakan. Ya kalau misalkan kalian sedang main game, ya otomatis kalian nggak mungkin kan ngebuka aplikasi yang lain, kecuali kalau misalkan kalian main game sambil nonton bokep, ya itu nggak tahu.
Kalau misalkan kalian pusing dan kalian lelah, bagaimana caranya setting aplikasi Grenivy? Silahkan kalian cari aja di YouTube, cari modul Magis Grenivy ataupun aplikasi Grenivy Bang Lev. Pasti bakalan muncul banyak banget bro. Enggak sih, cuma dua. Dari saran Bang Ojan, mendingan kalian hibernate atau bekukan semua aplikasi pihak ketiga. Jadi biar Android kalian juga tidak terlalu panas dan RAM yang ada di Android kalian juga tidak terlalu boros. Oke, kalau misalkan semuanya sudah selesai bagian Grenivy, sekarang kita lanjut lagi ke step yang terakhir bro. Kalian harus buka aplikasi terminal emulator. Kalau misalkan sudah masuk, kalian ketik aja su, jangan pakai e. Kalau misalkan pakai e, ya jadi sue. Kalau sudah selesai, kalian tekan enter. Selanjutnya, kalian ketik lagi dumpsys spasi device idle spasi force strip idle. Nah, kalau misalkan sudah selesai, cukup kalian tekan enter aja. Nah, fungsi dari settingan ini biar Android kalian itu tidak masuk ke mode lag lock, maksudnya wake lock. Oke, selanjutnya kita bagian setting magnetar. Nah, untuk setting magnetar di dalamnya masih sama ya seperti yang biasa. Yaitu ada beberapa mode. Yang pertama adalah mode adaptif, power save, agresif, performance, gaming. Nah, saran Bang Ojan, kalau misalkan kalian bermain game, kalian pilih aja mode agresif ataupun mode performance. Jadi jangan pilih mode game, soalnya bisa panas banget dan bisa cepet banget Android kalian itu ngeframe. Kalau misalkan kalian sudah memilih mode, contohnya agresif ataupun performance, kemudian kalian perhatikan tulisan yang ada di atas, di situ kan ada tulisan mode aktif. Kalau tulisannya performance, berarti modenya sudah aktif, jadi tidak perlu di-reset dulu Androidnya. Oke, kalau misalkan semua settingannya sudah selesai, mendingan langsung aja kita tes menggunakan aplikasi Thermal Throttling. Nah, untuk settingan ini opsional ya bro, bisa kalian pasang semuanya atau kalian pilih-pilih aja. Ya contohnya kalian ingin memasang magnetar doang, nggak mau memasang game SDOS, ya tidak apa-apa. Tapi saran sih mendingan pakai, jadi biar Android kalian itu tidak terlalu panas. Ini peringatan dari Mang Ojan selaku tukang ricuh. Kalau misalkan kalian menggunakan mode Magis Magnetar dan menggunakan settingan ini, jangan pakai mode Magis apapun selain mode Magis Unlock FPS. Kalau misalkan kalian tambahkan sama mode Magis yang lain, ya contohnya meskipun itu adalah mode Magis yang kecil, ya bisa bikin Android kalian panas. Ya mungkin untuk resiko ya bisa ditanggung sendiri. Ini adalah settingan perfectnya kalau misalkan kalian menggunakan mode Magis Magnetar. Dan settingan ini nggak permanen ya. Jadi setiap kalian ingin bermain game, kalian harus masuk dulu ke aplikasi magnetar, kemudian kalian pilih mode. Selanjutnya kalian buka aplikasi Grenivy dan kalian bekukan semua aplikasi yang berjalan. Dan step yang ketiganya, kalian masuk lagi ke terminal emulator dan kalian ketik lagi kode yang tadi Bang Ojan sudah share, yaitu dumpsys spasi device idle spasi force idle, kemudian enter. Selanjutnya kalian bermain game. Settingan ini sudah Bang Ojan analisa di laboratorium, sampai Bang Ojan juga meeting sama para dokter-dokter yang ada di dunia. Nah, gimana sih caranya pakai magnetar biar kagak terlalu panas, dan settingannya sudah Bang Ojan share. Dan kalau misalkan kalian menggunakan settingan ini untuk bermain game juga, tidak terlalu panas bro, jadi aman-aman aja. Dan kalau misalkan kalian menggunakan settingan ini, disarankan ya, Android kalian itu jangan sambil dicas. Kalau misalkan sambil dicas ya sama aja bohong, ya pasti ngeprem-ngeprem juga di saat kalian bermain game. Oke, sepertinya cukup sekian Bang Ojan menjelaskan dan review tentang mode Magis Magnetar 5 BR1 Kilo dan para pasukan yang ada di belakangnya. Semoga aja video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menghilangkan lag dan ngeframe di dadar gulung kalian. Bang Ojannya harus pamit buat kalian semua, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jaga terus kesehatan, dan sampai ketemu di video selanjutnya bro. Goodbye.